Ketipu puluhan juta, Rico Ceper belum lapor polisi gegara ribet. Berita seleb terkini, Rico Ceper jadi korban penipuan modus kelebihan bukti transfer. Akibat penipuan tersebut, Rico Ceper menderita rugi puluhan juta rupiah. Meski jadi korban penipuan, Rico Ceper belum lapor ke polisi karena bingung. Baru-baru ini Rico Ceper mengungkapkan telah terkena modus penipuan kelebihan bukti transfer yang merugikannya. Aksi penipuan dengan modus kelebihan bukti transfer tersebut membuat Rico Ceper terpaksa kehilangan uang mencapai 50 juta rupiah. Meski rugi kehilangan uang puluhan juta rupiah, Rico Ceper belum berniat melaporkan masalahnya tersebut. Lebih lanjut, Rico Ceper mengaku belum mengetahui langkah hukum yang bakal ditempuhnya setelah menjadi korban penipuan. Alih-alih ingin membawa masalah penipuannya ke ranah hukum, Rico Ceper menuturkan juga ia sedang memikirkan langkah untuk melaporkan masalahnya itu. Sebagai korban penipuan, Rico merasa proses penyelesaian kasusnya akan memakan waktu panjang dan memakan biaya lagi jika dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Sampai saat ini pihak Rico masih memikirkan kemanakah harus melaporkan kasusnya itu, karena terbayang prosesnya yang memakan waktu. Rico Ceper ungkap sang istri nangis hingga sulit tidur setelah kena tipu. Musibah yang menimpa Rico Ceper ternyata membiat istri tercintanya tak kuasa membendung air mata kekecewaan. Bahkan, Rico mengaku jika sang istri sulit tidur karena musibah yang menimpanya tersebut. Mendengar curhatan sang istri, Rico Ceper pun berusaha menenangkannya. "Ya mungkin ada sisi lain yang Allah lihat kita masih belum baik," sahut Rico. Kemalangan ini terasa begitu sakit untuk Rico Ceper, mengingat jumlah kerugiannya yang menyentuh angka puluhan juta rupiah. Ditambah lagi Rico dan istri belum lama ini baru saja terlibat dalam sebuah aksi kemanusiaan berupa penggalangan dana untuk membantu sesama. Dari kejadian tersebut, Rico dan istri berusaha tabah menghadapinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.